Jadi buat teman-teman semua jangan lupa di subscribe Bandas Food ya. Teman satu kampung juga ini. Bandas Food Food Food. Ini becak Bang Rian ini. Becak dulu waktu. Itu Bang, mobil apa itu Bang ya? Cat atau les ini Bang? Stiker Bang. Stiker nih. Jadi harapan ke depan pinginnya ngapain lagi Bang? Ketilang polisi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bandas Food Food Food. Di sini kami berjalan menuju rumahnya Bang Rian Arifin, YouTuber terkenal di Riau. Ini kami lagi menuju ke rumahnya Bang Arifin. Perjalanannya sangat luar biasa, mantap. Penuh dengan suasana yang saat ini terkenal lagi panas-panasnya cuaca. Karena di setiap berbagai daerah sedang mengalami kemarau. Ini kami lagi menuju perjalanan menuju ke rumah Bang Rian Arifin. Saksikan terus kemungkinan apa yang bakal kita lihat di sana. Dan jumpa dengan siapa, kita akan berbincang-bincang. Akan kita lihat terus, kita korek-korek terus Bang Rian Arifin. Kita lihat mobil pusakanya, mobil Fortuner-nya khas dari Bang Rian Arifin. Ceritanya pun Bang Rian ini punya sejarah becak untuk ngangkat kayu dia. Perjalanan dia sangat luar biasa, berjuang mengumpulkan bunyi-bunyi rupiah untuk meniti karir. Dilewatinnya, tapi gimana proses itu sangat sekarang membuahkan hasil. Banyak jadi panutan untuk para pemuda-pemuda, khususnya para YouTuber-YouTuber yang ada di Sumatera Utara maupun di Riau, karena dia sangat menjadikan contoh teladan bagi para YouTuber-YouTuber. Semoga teman-teman yang menyaksikan channel YouTube dari Bandas Food dapat menerima manfaatnya atau bisa menjadikan contoh teladan bagi teman-teman. Mohon dukungannya, tetap semangat. Salam Bandas Food Food Food. Mantap. Gasken, gasken, gasken. Sebelum kita jumpa Bang Rian, kita sudah sampai di rumah makan. Kita mau makan dulu untuk ngisi perut biar kita nggak kelaparan. Mantap. Ini kita menu istimewa, itu dia ayam bakar betutu, satu ayam utuh yang rasanya mantap betul. Gasken. Oke, Bandas Food Food Food. Mantap ini rasa kenikmatannya, pedasnya luar biasa. Oke, isi perut, isi perut, isi. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jalan-jalan tadi jumpa dengan Bang Rian. Bang Rian ini panutan dari YouTuber-YouTuber di Sumatera Utara, di Rio. Kita tadi pas lewat jumpa Bang Rian, langsung jumpa dengan Bang Rian, rupanya orangnya luar biasa. Mau jumpa Miskon juga ada di sini, Miskon. Ini Pak Miskon lagi viral yang kayak tadi film orang pink ini ya. Halo guys, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Bandas Food. Bandas Food, Pak Rian. Bandas Food, Bandas Food. Tak tunggu anjir koyo. Jangan kita kan. Bandas ini baik, ramah, sopan. Enggak seperti yang dibayangkan di YouTube, dia nampaknya kasar, galak sama Iwan, sama apa kan? Rupanya kalau di aslinya lebih parah. Ramah betul, sangat luar biasa. Saya bangga kita jumpa Bang Rian ini. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa di subscribe Bandas Food ya.
teman satu kampung juga ini. Amin, alhamdulillah, mantap. Besok biar main, kita ajak Bang Rian ini main ke tempat kita, Tran Aliaga Ujung Batu 1. Kalau ada sungai-sungai deres enggak apa-apa, Bang. Yang kita kasih, Bang, ada sungai deres. Untuk nganyutkan ini. Sungai deres, tempat wisata, makan enak, sebut-sebut ikan-ikan gabus. Iya, Bang. Sebut-sebut ikan gabus. Udang ada. Iya. Gabus ada. Sebut-sebut ikan gabus ada, Bang? Ada. Aku punya umpan. Kok mulut ada? Ini umpan. Aku umpan gabus. Umpan gabus. Mulut. Ini umpan biawak ini, Bang. Umpan biawak. Mantap kali ya. Pengertian ini. Umpan biawak itu kan. Oh, promosi ini, teman-teman. Dia belum punya istri, Wak Miskun. Siapa yang mau jadi istrinya nanti dapat kereta Astrea sih, Tok. Lembu. Lembunya banyak, Wak Miskun ini. Sama babi 2 ekor. Mantap kali. Oke. Becak Bang Rian ini. Becak dulu waktu zaman aku susah kali. Susah-susah-susahnya. Bawa kayu penuh ini, sampai segini. Iya, Bang ya. Dodi di atas itu. Oh. Dodi di atas megangi kayu. Ini setangnya anak-anak pakai lutut. Setangnya, Bang ya. Perjalanannya 3 jam kalau mbak kayu, 4 jam ke pasir. Ke pasir, Bang ya. Iya, kalau pelan-pelan ya, becak itu hampir 3 jam, pulang mbak kayu 4 jam. Itulah. Capek lah. Enggak ada yang kerja enggak capek. Teman sekarang membuahkan hasil, Bang ya. Kecuali koruptor. Pas itu. Iya, iya. Kerja enggak capek. Iya, iya. Penjara aja. Penjara. Penjahat berdasi, Bang. Iya, penjahat berdasi. Enggak ada yang enggak capek kecuali koruptor, betul kan? Betul. Sama kayak kawan koruptor. Ini kawan-kawan Bang Rian ini. Wih. Itu dia pernah maling duitku 2.000 nih, teman-teman. Aduh. Yang 1.5 enggak diingat, Bang, yang 2.000 itu kan. Bang Rian ini. Sangka jumpa Bang Rian ini sulit, gimana ya, cuman terjumpa baru sekali, udah kayak, udah macam kayak apa, kenal bertahun-tahun udah kayak kawan akal. Sendalnya gak pake, sendal gak pake. Gua kalau bilang sendal, lu ke bawah. Ya ini kan udah ke bawah. Biasanya celana sobek gitu. Itu teman-teman, kakinya tengok, kameramennya, sengajanya di kakinya di luka, dia, itu gak luka itu sebenarnya. Bukan luka, siapa yang bilang luka? Tekilir, ece-ece itu, biar dia gak kerja. Gak kerja rumahnya, aku tadi pengajar. Biar gak capek kerjanya, katanya, iya. Gak lari-lari gitu. Mantap kali Bang Rian ini, Bang. Kita tetap semangat terus lah. Iya, Bang. Makasih Bang doanya, Bang. Bimbingannya, Bang. Mudah-mudahan kedepannya Bandas Food ini bisa naik. Bisa naik. Bisa, ya. Bisa berbagi dengan yang lain, Bang. Amin. Amin. Satu, Bang. Bos yang bisa dicita cuma dia, Bang. Bos gak bisa dicita, berarti ya. Gak ada manajemen, gak ada pengawal, gak ada apa-apa. Gak ada. Gak Texas gitu, Bang. Kita itu orang biasa semua. Orang cita-cita. Wajib ada, jadi tauladan nilai seperti ini lah Bang Rian ini. Bisa biasa aja, Bang ya. Kalau orang berkarir naik sombong. Bukan sombong, Bang, dibatasi, Bang. Iya. Semua jaga-jaga image. Jaga image ya kan ini. Kadang-kadang ini biasa robek tuh namanya. Bang Rian ini yang benar-benar natural dia apa adanya, luar biasa lah. Aku semua mungkin kayak youtuber-youtuber yang lain mungkin belum tentu bisa kayak Bang Rian. Begitu bisa dapat satu fortune ini, udah satu fortune, satu Pajero, satu Brio, baru lagi mensejahterakan lagi anak-anak yang di sini, berbagi royal, sedekah full. Tapi dia santai. Dia aku sedekah ya anak-anak itu, tapi dia tulis di buku. Besok minta lagi. Enggak. Berarti masa daftar catatan apa dia? Bon sedekah dia. Bercanda. Aduh. Sebenarnya dia banyak uang dari YouTube tuh, Bang. Jadi Paris maling kota Impa itu. Dia yang maling, dia yang maling, Bang. Aku yang gerak tadi. Abang itu yang maling. Nah, tapi sama Bang Rian diisi. Mau dibalikin lagi. Iya kan, Bang? Jadi bersedekah tidak perlu nampak deh, Bang. Memberi tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Tangan kiri ngambil lagi, Bang. Aduh. Bang, keren kali ya Bang Rian. Bang, itu Bang, mobil apa itu, Bang ya? Iya. Oh, pertunjukan itu. Mantap kali, Bang ya. Oh, ini mobil apa itu, Bang ya? Viral itu, Bang ya? Viral itu, Bang. Legend itu, Bang. Kenapa kok ditaruh di kebun, Bang? Siapapun yang video itu di jalan, TikToknya followersnya tinggi-tinggi tuh. Kok ditaruh di kebun, Bang? Diberondokkan sengaja. Oh, diberondokkan, Bang. Kalau nggak nanti rame orang di rumah, Bang. Gue pikir tadi habis dapat kejar dari polisi kan, Bang? Diberondokkan di sana, Bang. Takut nggak hilang, Bang. Nggak, dalamnya tuh kota Impas semua itu, Bang. Masa iya? aku loh sebenarnya jujur-jujur aja ya, Bang. Ini biar ramah konten kan. Aku berharap ini gak hilang polisi ya. Tapi emang gak ada yang hilang ya, Kendot. Karena aku pengen konten sama polisi. Biarlah kena hilang STNK aja ya kan, kena apa. Jadi gak kena hilang, mungkin polisnya
Belum naas ya mungkin, belum kenahan ya. Belum waktunya loh. Tapi ya, buat polisi yang nanti nilang aku ya, siap-siap kita masuk konten bareng-bareng. Karena aku ada pertanyaan semua tentang Rajia. Soalnya gitu. Aku bandel udah. Soalnya aku bandel. Aku bandel, aku memang mau konten. Nggak apa-apa tilang, nggak apa-apa. Paling nanti biar denda 200 gitu ya. Tapi kontennya nanti dapatnya 2 juta 2 jutanya disedekahkan loh, Bang. Iya, 1 juta ambil gitu. Jadi harapan ke depan pinginnya ngapain lagi, Bang? Ketilang polisi, Bang. Kita tunggu ya, pokoknya kita tungguin Bang Rian. Tapi kalau bisa, kalau kalau bisa nilangnya, Pak, jangan malam, siang nih. Bang, ada maling, Bang. Abang kerja di sub kan, Bang. Kadang kan ada raja gabungan abang ini ikut gitu. Tapi kalau kalau saya pas di Bang Rian, nampak platnya udah gemetar abang itu saya. Enggak lah. Fans sini kan. Ya gitu lah, Bang. Kadang kan kadang enggak mau di raja polisi nanti ya ada yang kenal. Udah sering yang mau kena raja itu. Nah, rupanya hah? Sering kan? Sering kali. Rupanya tanda ya kan. Udah di Medan pun gitu. Aku di sub kamera nih, ayo kamera lah. Nanti tanya-tanya surat izin dia gantian gitu kan. Dia nyari surat gua, aku tanya surat dia gantian. Nah, gitu aja. Dapat durasi 10 menit gitu. Lumayan kan, Bang? Lumayan konten. Rupanya enggak lewat. Rupanya suruh lewat aja. Ya udahlah, ya banyak Bang, banyak kali Bang orang penasaran Bang sama kamera Bang. Itu kameramennya bukannya mukanya kayak kembar seribu. Keren juga Bang kameramen Bang. Garang dia. Gua enggak ada garang-garang itu perempuan itu asli. Berarti ngondek Bang ya? Ngondek, bidan itu. Sama yang atas bidan sama aku kurang ajar. Kau gak perawan makanya bilang. Makanya gak lulus karena gak perawan. Asik kocak, seru, oh, bermasyarakat, rendah hati, rajin menabung, gemar ripah lo jenawi. Gila cewek. Gila cewek. Loh ya, gila cewek tapi aku belum nikah. Bang Rian ini jomblo. Iya. Jomblo. Jadi katanya dia mau bela-belain pergi sampai ke Medan, mau ke Kota Pinang, mau jumpai cewek katanya. Iya. Udah janji sama cewek. Cuma belum ada yang jelas. Ditokoin sama cewek. Kadang kalian ada perempuan. Kalau cewek itu asli muka kanannya pakai, jangan pakai foto-foto orang Cina, orang Korea. Pas dijumpai hilang. Pas udah mau nyampe rumahnya, Bang. Enggak ada enggak aktif nomornya. Mana enggak sakit ada. Padahal kalau dilihat ya kan, udah tinggi, ganteng, putih. Padahal apa kurangnya? Padahal udah aku bilang, aku kenal sama cewek, enggak pacar lagi, Bang. Enggak pacar, enggak harus cantik harus lah. Enggak harus orang kaya, enggak harus orang kaya. Langsung minta aruf loh, Bang. Enggak cuma jadi minta aruf. Jadi pacarannya pas nikah aja gitu. Lu ngapa lagi coba? Iya kan ya? Gajah udah di perjalanan. Gajah 2 ekor udah pesan untuk pesta. Jadi kalau orang nikah itu seperangkat alat sholat. Nah, kalau Bang Ren enggak seperangkat alat sholat beserta masjid-masjidnya. Jadi kalau beramal enggak boleh nanggung-nanggung, harus totalitas. Banyak itu masjid biaya, Bang. YouTuber. Nanti betulan. Udah aku jodohkan anakku nanti kan Ren bangun masjid. Terus di jodohan. Berapa biaya masjid? 1M. Masjid yang buat 2 orang aja. Aduh, memang keren kali ya. Yang penting aku enggak ada niat pacaran, enggak ada langsung kalau. Langsung pokoknya nampak cocok. Ya, nikah. Jadi bebas loh Bang kalau ada kawan-kawan siapa yang punya kira-kira ada keluarganya yang punya anak gadis atau saudara gadis baik, soleh, bebet, bobot, bubut, bobotnya jelas. Datangkan Bang Rian, mana tau cocok, langsung dibungkus Bang Rian. Bungkus ya gitu. Karetnya 2. Bang Rian enggak mau pacaran. Gitu. Kan sifatku enggak perlu lagi diikat. Enggak perlu lagi tahu sifatku ya kan. Sifatku di YouTube itu adalah sifatku. Jadi kan di YouTube itu udah kesehariannya kayak mana sih? Itulah sifatku aslinya. Jadi kalau perempuan-perempuan itu mau tahu sifatku ya tonton aja YouTube-ku gitu. Aku sih jadi ibu-ibu bisa. Bisa loh. Bocor halus lah. Bisa bocor, bisa gila, bisa. Cuman bedanya kalau di YouTube itu Bang Rian ini nampaknya kayak slonong boy, semua teksak bambum bambum bambum. Cuman nyatanya memang baik banget, memang baik. Kalau bukan kayak kalau bukan jiwanya Bang Rian ini baik, enggak mungkin dia mau kayak gini. Baik deh. Datang kita disambut, ih, Bang luar biasa lah. Biasanya Bang bentar Bang ya sibuk Bang, mau masuk dulu ke dalam rumah tadi gitu. Datang tapi enggak bawa makanan ada. Bercanda. Canda. Makanya besok datang kita aja Bang Rian makan di kampung kita. Aku itu YouTuber yang blak-blakan, boy. Apa yang aku bilang? Pokoknya besok kalau datang ke rumah kita di Tanah Liaga ujung batu satu, yakinlah kita masakkan Bang Rian masak besar. Canda aja. Olat kita bikin Bang, olat Bang. Olat di sana mantap Bang, ada olat Bang. Terus ini Bang kita tunggu Bang ya. Ganti kita yang olat kayak mana ya? Tahu rotan kan? Iya. Rotan sama daging kan, Mas. Rotan. Kayu rotan. Rebung. Bukan rotan muda makanya ya. Babi tunggal enggak tahu apa-apa kalau.